Ya, sungai Siput. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya sebenarnya tercari-cari ahli Parlimen Wanita nak berdiri, Hormat. Sebenarnya saya nak bagi peluang. Tapi nampaknya ahli Parlimen Wanita ada yang keluar, ada duduk tak pernah bangun. Tak apalah. Sila, Hormat. Okey. Saya nak sentuh butiran 010200 Dasar Pembangunan Wanita Keluarga dan 070700 ini program khusus sosioekonomi keluarga miskin. Dan saya nak tumpu pada masalah ibu tunggal. Daripada angka-angka yang diberi oleh kerajaan, nampaknya lebih kurang 10% daripada keluarga dengan anak-anak yang umur kurang daripada 20 tahun diketuai oleh ibu tunggal. Jadi ini bukan satu bilangan yang kecil. Nampaknya ramai keluarga macam ini. Dan pada saya, saya tengok ibu tunggal ini menghadapi tiga masalah pokok. Satu ialah pendapatan untuk semua perbelanjaan keluarga mereka. Yang kedua ialah kawal selian anak-anak mereka. Dan yang ketiga ialah perumahan. Seorang ibu tunggal ini terpaksa keluar kerja kerana bantuan, jika dapat bantuan pun daripada Jabatan Kebajikan, tidak begitu besar. Hanya dapat RM400 saja maksimum. So, dia terpaksa keluar kerja. Tapi bila dia keluar kerja ini, ada masalah kedua ialah siapa akan jaga anak-anak di rumah. Bila anak-anak pergi sekolah, mereka balik daripada sekolah, tak ada siapa di rumah untuk jaga mereka. Jadi masalah untuk disiplin anak-anak, untuk anak-anak buat homework dekat rumah, ini semua ada masalah untuk dia. Yang ketiga ialah masalah penginapan. Untuk mereka sewa rumah untuk mereka dan keluarga ada juga susah. Dan mereka kerap diusir keluar oleh tuan rumah. Jadi bolehkah Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga ambil satu pendekatan yang proaktif? Umpamanya menyewakan beberapa rumah di taman-taman tertentu di tiap-tiap bandar untuk disewa dengan harga yang murah, mungkin RM10 sebulan, kepada ibu-ibu tunggal yang dapat pendapatan yang kurang daripada RM1,500. Ini boleh membolehkan juga kementerian mengadakan pusat jagaan kanak-kanak di taman itu, kerana ada beberapa orang ibu tunggal yang bertempatkan di taman itu. Jadi ini beri peluang untuk kementerian memberi kemudahan yang lain seperti pusat jagaan kanak-kanak, di mana kanak-kanak yang pergi sekolah datang balik rumah, mereka boleh tunggu di pusat jagaan itu, dapat makan tengah hari di situ, mungkin dapat bimbingan dalam dia punya pelajaran di situ juga, dan juga mengamalkan program ini di mana beberapa orang ibu tunggal ditempatkan di taman yang sama. Juga memberi satu peluang untuk mengadakan sesi kaunseling untuk ibu-ibu tunggal. Ya. Kerana daripada pemerhatian saya, di banyak keluarga ibu tunggal ini, perhubungan antara ibu-ibu tunggal dengan anak-anak mereka tak begitu baik. Kerana ibu tunggal itu terlalu sibuk, terlalu tertekan oleh masalah-masalah finance, dia diganggu oleh pelbagai masalah. Jadi dia pun tidak boleh melayani anak-anak mereka dengan begitu mesra. So interaksi antara ibu tunggal dan anak-anak dia di banyak keluarga tak begitu baiklah. Oleh kerana itu, ramai orang anak lelaki di keluarga macam ini, bila mereka sampai umur 15 tahun, 16 tahun, dia cicir daripada sekolah, dia buat kerja, bekerja part-time, beli motor dan beronda dengan kawan-kawan. Jadi di luar kawalan ibu-ibu mereka. Dan ramai anak-anak perempuan, mereka okay, mungkin tak keluar naik motorbike, tapi jatuh cinta, mereka elop, lari dengan boyfriend, dengan teman lelaki. Dan ini mulakan satu pusingan yang baru lagi. You know? Jadi mengadakan program perumahan di satu-satu teman, dapat di mana semua ibu tunggal ini dapat dikumpulkan di satu taman, buka ruang intervensi untuk kementerian untuk buat kaunseling,
untuk mengadakan program-program untuk belia daripada keluarga-keluarga macam ini, untuk mengadakan kelas-kelas bimbingan untuk murid-murid daripada keluarga ini yang pergi sekolah. Jadi saya harap ini semua akan diambil berat oleh kementerian, kerana ini memang satu masalah yang besar. Dan jika tidak dikendalikan, akan wujudkan satu generasi baru yang tidak pergi ke sekolah, yang ada banyak masalah disiplin dan juga akan masalah sosial. Di bawah butiran 010500 pelaksanaan dasar sosial negara, saya mahu minta kementerian, Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga, untuk mengkaji peranan kerajaan sendiri dalam mewujudkan keluarga yang diketuai oleh ibu tunggal. Macam di Sungai Siput, saya ada beberapa keluarga di mana lelakinya, suami, telah ditangkap di bawah kesalahan dadah. Kesalahan mengambil dadah. Kesalahan tak pergi ke polis stesen selepas dalam kawalan. Dan mereka ini yang lakukan kesalahan ini, mereka ini ditahan di pusat-pusat, pusat serenti ataupun di penjara. Tetapi masalah dia ialah keluarga mereka tertinggal tanpa breadwinner, orang yang kerja, dan keluarga mereka yang sengsara. Jadi saya rasa pendekatan ini yang kita memperjenayakan, criminalize pengambilan dadah, mewujudkan masalah yang besar untuk keluarga-keluarga mereka. Jadi jika tak ada kesalahan yang lain, jika ada kesalahan curi ke, rompak ke, jual dadah, itu isu lain. Tapi hanya pengambilan dadah, haruskah ini memperjenayakan, dikriminalize? Ya, jadi saya harap Kementerian Wanita akan kaji isu ini, kerana ini bawa masalah yang besar pada keluarga-keluarga penagih dadah itu. Dengan terima kasih, Menteri.